Oke, selamat datang lagi di channel Elang Lamentong. Kali ini kita mau bikin pot ya, pot gantung menggunakan ini medianya batok kelapa yang udah ada isinya. Mungkin alat-alatnya ini aja sobat, gampang. Ini kawat, ini benda bor, gimana keseruan kita bikin apa media tanam anggrek menggunakan batok kelapa. Oke, saksikan prosesnya. Sangat gampang, sobat. Kita mulai aja, sobat. Begini, nah. Ini, nah, gini, terus biar gampang apa keluar airnya, nggak ngenang, kita tambah lagi sobat. Ininya sobat, ini udah jadi satu. Ini untuk yang kayak gini sobat, paksa kita apa ya, potong merahnya sobat. Kita nggak bisa ngikutin seperti ini tadi. Coba, yang penting kepake ya sobat. Yuk ikuti. Yuk. Sobat. Ini ya sobat, kita ngambil yang paling bagus kemana, atas bawah boleh. Terus sama juga kita gini,
sobat. Ini lapisannya kita buang supaya airnya gampang ngalir ya. Oke, lanjut lagi sobat proses perbangan. Kita menggunakan bor. Sobat, lubangnya 3 ya. Ini suka-suka aja sobat, mau dibersihkan atau enggak bebas saja. Kalau dibersihkan dicat lebih bagus, lebih minimalis. Kalau saya, karena ini enggak saya bersihkan ya sobat, nanti akar anggreknya buat menempel di sini. Jadi keuntungannya tuh ada. Kalau anggreknya nanti kalau udah menjalan menempel sini kan gitu. Oke sobat. Ini ya sobat yang udah saya potong dan saya lubangi batok kelapanya. Kan tali ya sobat. Talinya. Ini sobat, oke ini ambil salah satu. Tambah lagi sobat, anu katanya. Jadi ya sobat, tinggal kita rapikan. Oke, gini sobat hasilnya sobat. Ini kreasinya bebas aja sobat. Gini bebas. Ini anggrek dipais sama nipelapilum sobat. Ini dia